Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan channel Bunda Partini. Hari ini guys Bunda Partini mau bikin kwetiau goreng tanpa telur guys. Karena hari ini Bunda kan alergi telur guys. Telurnya dicampur bakso sama itu aja apa? Tetelan ayam. Tadi nggak pakai telur ya guys nih. Kwetiaunya dipisahin dulu ya guys. Pisahin dulu. Ini udah dipisahin ya, kita cuci dulu ya guys. Kita cuci dulu. Terus kita rebus ya, ini airnya udah mendidih, kita kasih minyak dikit aja biar nggak lengket itunya ya. Lagi alergi telur guys, ya, makanya gak pakai telur. Masak sebentar ya, sebentar aja, lama-lama ntar melotong. Tunggu dulu biar matang dulu ya. Bumbunya adalah bawang putih yang dicincang, tomat, cabai. Terus bahannya adalah wortel, bakso, sama tetelan ayam ya guys, sama cesing. Tetelannya ayam. Ayamnya tetelan aja. Udah cukup ya, matiin dulu ya, kita tiriskan dulu. Udah beres. Oke, lalu kita tumis bumbunya. Kasih minyak dikit ya. Kita aja ya. Udah cukup. Kita masukkan bawang putihnya ya. Tunggu sampai wangi ya. Bikin putihnya nggak pakai telur ya guys. Lagi libur telurnya. Cemat sama sabe ya.
Bakso sama wortel tetelan masuk dulu. Kita bumbuin ya. Garam sedikit aja. Takut keasinan. Astagfirullahaladzim. Ayo kebar. Kita esel-esel. Tetelan nih ayam. Ayam tetelan. Satunya bakso. Fiturnya kasih kecap dulu ya. Fiturnya udah dilumurin kecap ya guys, ubah warnanya udah ada kecapnya. Kita masukkan casingnya ya. Pokoknya ini betul videonya jos nih, jos gandos. Baru ini guys, videonya nggak pakai telur, cuma pakai tetelan. Biasanya kan pakai telur ya guys. Di model baru, katanya model baru. Ya, kita masukkan videonya ya, yang dari tadi kecap ya. Api kecil ya. Mantap ini. Tuh, ini udah mantap. Ya, ini mati dulu ya. Review tetel ayam. Kasih ini ya. Caos tiram.
kasih tahu siram dikit, kan banyak-banyak dah, cukup dikit aja. Udah masak tuh gimana nih rasanya? Acinya, enak, mantap. Mantap pokoknya. Ini apinya. Video tetel ayam. Daun baek bawang goreng. Bawang goreng di atasnya ya, guys. Mantap tenan. Kue tiu tetelan ayam, guys, udah ready. Ayo, yang suka dengan resep Bunda Partini, jangan lupa subscribe ya. Masaknya praktis, cemplang-cemplung. Jadi deh kue tiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton videonya ya.